200 ribuan dapat speaker Bluetooth sekeren ini, tentu bisa banget. Unique PX100 adalah speaker Bluetooth yang punya desain berkelas, di mana sudah punya lampu RGB, suara bassnya enak, dan punya 4 koneksi. Teman-teman bisa menghubungkan via Bluetooth, AUX, tap card, dan USB flashdisk. Nah, menariknya, speaker ini sudah ada FM radio yang cocok buat kamu yang masih suka dengerin radio. Oke, untuk alamat pembelian resminya, teman-teman bisa kunjungi toko official Sades yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan semenjak video ini dibuat, Reunix PX100 dibanderol dengan harga sekitar 200 ribuan. So, kira-kira seperti apa kualitas dari speaker Bluetooth ini? Dan mari kita bahas. Reunix PX100 punya desain berkelas di mana ukuran mungil dan pas di tangan, cocok saat dibawa bepergian seperti untuk camping ataupun acara outdoor. Punya desain yang berkelas tentu cocok juga untuk nemenin aktivitas harian, karena ditaruh di atas meja pun ini sudah oke banget. Speaker Bluetooth 200 ribuan ini punya lampu RGB di bagian atas dan bawah, lalu di tombol volume ada lampu RGB juga, dan serius, saya baru pertama kali lihat speaker harga 200 ribuan punya tampilan menarik seperti ini. Reunix PX100 punya 3 mode tombol dengan bahan karet yang empuk dan enak saat ditekan. Di sini ada tombol power, ada tombol FM radio sekaligus mode TWS. Lalu ada tombol untuk memilih warna lampu RGB termasuk untuk menonaktifkan RGB-nya. Oke, sedangkan di sampingnya ini bisa kita buka, yang di dalamnya ada lubang AUX, tap card, USB, dan Type-C untuk isi daya baterai. Yang menarik dari speaker Reunix PX100, tombol volumenya dibuat besar yang tentu akan lebih mudah saat ingin menaikkan dan menurunkan tingkat volume. Lalu desain RGB-nya dibuat glossy yang terkesan mewah saat lampunya mati apalagi saat menyala. Beneran, ini keren banget. Lanjut, Reunix PX100 dilapisi kain tekstur untuk seluruh permukaannya. Bagusnya, kain tekstur ini sangat padat dan enak saat digenggam. Lalu kain seperti ini tentu sangat mudah terkena debu, tapi mudah juga dibersihkan cukup dengan sikat dan sedikit air saja. Dan hal yang menonjol dari speaker ini, dia punya warna yang lucu dengan desain woofer bagian atas dan bawahnya. Menariknya, di sini dilengkapi karet anti-slip supaya speaker tetap terjaga saat ditaruh di atas meja. Reunix PX100 punya 6 mode RGB yang bisa teman-teman pilih. Dia punya warna yang tebal, bahkan di suasana terang pun warnanya masih cukup menonjol. Lalu buat kamu yang tidak suka atau ingin menghemat masa pakai baterai, sekali lagi, lampunya ini bisa dimatikan. Dibekali Bluetooth 5.3 yang punya koneksi stabil dengan jarak sambungan hingga 10 meter. Speaker ini jadi salah satu speaker terbaik di kisaran harganya. Terlebih punya power 7 watt dengan satu speaker utama berdiameter 66 mm. Kualitas suaranya ini sangat jernih dan layak untuk mengisi kekosongan di ruangan kerja kamu. Ya, cocok juga untuk di kamar atau dipakai kumpul sama teman-teman. Menariknya, di sini sudah dilengkapi juga strap untuk mudah dibawa ataupun digantungkan di tempat yang kamu suka. Oke, berbicara soal karakter audio, speaker ini punya bass yang deep dan punya power yang kuat. Lalu berkat adanya dua woofer di kedua sampingnya, jadinya bassnya itu kerasa adem dan nyaman walau kita putar di tingkat volume 80-100%. Beneran, suaranya tidak gember. Sesuai pengalaman dengerin musik full bass seperti DJ, ini enak banget. Lalu kalau dengerin musik pop, saya suka suara snare drumnya itu hentakannya sangat berasa. Selain itu, suara vokal juga lebih lantang, bahkan echo-nya terdengar cukup jelas. Pokoknya untuk kejernihan, ini perfect banget. We'll be right back.
Oke ya teman-teman, gimana untuk hasil audionya tadi? Dan menariknya, Rionic Bike 100 punya mode TWS. Jadi jika teman-teman punya dua speaker yang sama, tinggal kita atur saja ke mode TWS untuk mendapatkan hasil yang enak dan nyaman dengan audio stereo. Ya kurang lebih contohnya seperti ini. Salah satu kelebihan Rionic Bike 100 selain suara yang enak dan desain yang menarik, namun daya tahan baterainya wajib saya acungkan jempol. Speaker Bluetooth ini dibekali baterai 1800 mAh yang dapat bertahan hingga 6 jam. Sedangkan pengisiannya sendiri dari 0 ke 100% hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. So, gimana? Sudah irit banget kan? Oke, kesimpulannya buat kamu yang pengen speaker Bluetooth harga murah bass mantap, berikut audionya jernih, maka Rionic PX100 pilihan yang sangat tepat. Sekali lagi, ini sesuai pengalaman pakai. Dan untuk alamat pembelian, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Dan sebelum pamit, pastikan like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you!